Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam topik yang best, topik penting, salah satu topik core yang kita nak betul-betul faham this topic, sebab kalau kita faham ni, insya-Allah kita dapat turun berat badan dan terus turun dengan cara yang baik dan boleh maintain kita punya berat badan. Okay, let's have a look. Okay, ramai yang ada tanya dengan coach, saya ni dah ikut betul-betul program coach tapi result saya masih so-so ataupun tak banyak penurunan dia kan. Okay, actually kita kena tahu satu fakta penting, what you are doing right now actually is an investment. Kita tengah buat satu pelaburan, investment of money, time and effort kita. Betul tak? Okay. So, kita, kalau kita buat pelaburan, kita invest sesuatu, kita untuk dapatkan sesuatu, ada return yang kita nak. Okay. So, saya dan family saya pun sama. Saya turun total 10 kg. Lepas bersalin anak saya yang keempat. Suami saya, Coach Aziz, turun 10 kg. Mak saya turun 15 kg dalam masa 3 bulan. Adik saya also Herbalife coach. Ramai lagi yang memang kawan-kawan saya pun dah jadi coach kan, lepas ada good product result. So semuanya bermula dengan investment. Okay, so investment on myself. Orang tengok saya punya perubahan. So dekat situ segalanya bermula. Okay, so zaman sekarang ni kita tak boleh juga nak deny, bila kita keluar saja daripada kita punya rumah, akan adalah hasutan-hasutan, panggilan-panggilan. Macam contoh rumah saya dekat Taman Desa Rose ni, kalau pagi-pagi ada Zaini Salai House, very near. So, tak terasa terpanggil gitu kan. So, saya yakin berdekatan dengan anda pun mesti ada kedai-kedai sarapan yang memang sebenarnya menggugat. Menggugat keimanan, kedai-kedai jual kuih pagi-pagi kan. So, bukan setakat daripada external force, daripada internal force. So, kita ada panggilan-panggilan yang rasa, alah bolehlah kau cheating sikit, tak affect pun. Esok kau jangan cheating lah. Contohlah kan. Okay. So, bila kita invest something, saya rasa benda ni kita akan berfikir dua kali. Betul tak? So, kita akan berfikir dua kali. Sebab apa? Bila kita dah invest, kita nak buat sungguh-sungguh supaya kita really dapat pulangan. Return dia. Okay. So, bila saya jadi coach juga, okay, saya mula coach. Ramai yang dah nampak perbezaan saya. So, saya mula kongsi yang saya gunakan platform Cabaran Kurus Online juga, sebab saya turun berat badan guna cara yang sama. So, saya ajak mereka join Cabaran Kurus Online. So, dekat situ juga, dia bukan setakat investment saya dapat good product result. Itu satu. Second, saya dapat imbuhan. Ni yang seronok. Ada dapat extra income. Imbuhan daripada Herbalife. So, sama macam kita solat lah. Kita solat sebab kita nak pahala. Betul tak? Okay. So, bila kami juga percaya, in order for us to get something, we have to invest. So, sama macam kami, para coaches, kami invest untuk pergi belajar. Okay. Apa yang anda dapat sekarang ni adalah accumulated knowledge yang kami pergi belajar. Macam saya dah belajar lebih pada 9-10 buah negara. Kami pergi Philippines belajar pasal nutrition and club. Dalam dan luar negara lah. Thailand, Singapore. Okay. Alhamdulillah, banyak negara kami pergi untuk belajar. Okay, belajar to become a better coach. Okay, so saya ada satu keyakinan yang tinggi sebenarnya, apabila kita invest sesuatu, kita akan lebih serius. Betul tak? So, kita invest dengan duit kita sendiri, dengan titik peluh kita sendiri, kita akan lebih serius. Okay, macam bila saya nak belajar, saya invest dulu. Of course, saya kena beli flight ticket, saya kena beli tiket training kan. So, saya kena invest. So, bila kita invest tu sebenarnya ada keberkatan tu. So, keberkatan tu kita akan dapat lebih lagi sebenarnya. Dan memang yang best dia ada satu feeling daripada dalam yang kita nak buat bersungguh-sungguh. Okay, so kita nak buat betul-betul. Sama macam actually anda invest dalam program kita, join Cabaran Kurus ni, anda nak lakukan betul-betul. Tak nak main-main, kan? So, dalam group bila involve, bagi good involvement, kan? Dengar semua topik yang saya share dan ucapkan terima kasih pada coach anda. Bila kita selalu berterima kasih pada manusia, insyaAllah, sebenarnya kita berterima kasih pada Allah, kan? Okay? Sebab apa? Sebab coach ni bagi perhatian yang sungguh-sungguh pada anda, attend to your question, kan? Macam mana lagi nak bantu untuk anda dapat good product result, especially macam hari ni dah kita dah timbangan kedua kan. Okay, so sebenarnya tanya, okay, sebab anda actually dah lakukan yang terbaik dan coach bagi inspiration, tapi yang memastikan untuk dapat good product result tu, untuk anda dapat anda punya return tu, investment anda dapat return tu, adalah diri anda sendiri. So, tahniah saya ucapkan sebab anda lakukannya dengan sepenuh hati. I'm very proud of each and every one of you. Okay?
So actually yang best dia bila kita dah join sampai kurus, dah dapat good product result, okay, anda boleh continue untuk join program lain dalam group coaching kita. So, nanti boleh tanya dengan coach macam mana nak terus stay dalam jemaah kita ni, supaya bila kita stay dalam jemaah ni, stay dalam group, kita akan lebih kuat. Okay, so hari ni saya share topik core, iaitu berkenaan dengan protein. So memang kita tahulah dalam protein bukan setakat dekat ikan yang kita makan, okay? Dalam badan kita ni sebenarnya ada tiga unsur penting yang Allah jadikan. Kita ada otot, muscle, water, fat. Okay, otot, air dan juga lemak. Okay, dalam program ni kita fokus nak turunkan lemak, bukan otot. Ramai yang tanya, coach, kenapa ya coach saya tak turun banyak? Okay, boleh tengok, ada orang dia mungkin shape up dulu, dia tak turun banyak, tapi dia mungkin shaping dulu, dia kemas, badan dia packing-packing dulu. Tapi ada orang dia, berat dia turun, mungkin kat situ ada water retention and all kan, dan maybe sedikit muscle. Sedikit muscle drop ni normal, especially untuk early stage dalam program. Okay, so komposisi badan kita tak samalah, sebab umur tak sama, jantina tak sama, gaya hidup tak sama, pekerjaan tak sama kan. Meal plan pun tak sama. Okay, so of course result pun tak samalah. Okay, sebab komposisi badan kita berbeza. Okay, so bila komposisi badan kita berbeza, maksudnya apa kat situ? Muscle, water, fat kita tak sama. Okay, ada orang tinggi otot, rendah lemaknya. Okay, tu yang memang selalu. Ada orang bila lemak dia tinggi, otot dia kurang. Okay. Dan ada juga tanya, sekalau saya puasa, saya ada jumpa seorang dia memang berat daripada 90 lebih jadi 62 dengan berpuasa 3 bulan. Saya memang ada jumpa bila saya buat walk and talk. Okay, so dia kata sebab berpuasa lah, bila tak puasa berat dia naik pergi 68. So kat situ sebenarnya, yes memang kita boleh turun berat badan dengan berpuasa sebab kita tak minum air yang banyak. Okay, so yang turun tu actually ni turun masa tau, masa kita berpuasa. Of course, bila puasa memang paling best lah menimbang. Okay, sebab air kurang, so muscle akan drop. Okay, sebab bila kita kurang minum air, muscle kita akan turun. Okay, so bila timbang memang happy. Happy sangat-sangat. Okay, sebab air tadi, kekurangan air. Okay, so nak bagi faham juga, since kita mendekati bulan Ramadan ni kan, okay, puasa ni sebenarnya bukanlah niat kita untuk turunkan berat badan. So kita betulkan dekat situ. Puasa ni untuk naikkan metabolisme kita dan rehatkan organ. Okay, bukan untuk turunkan berat badan. So kita get things right. Okay, siapa yang turun berat badan masa puasa ni, dia tak semestinya bagus, sebab kita tak tahu yang turun tu otot ke ataupun air. That's why siapa yang attend Superstar Recognition Day nanti boleh dapat, boleh get to scan yourself dekat kita punya Tanita scanner. So kat situ boleh tahu perubahan. So kalau sebulan sekali datang, dapat tengok perubahan lemak kita tu, very important. Okay, so bila kita faham dan tahu tentang fakta ni, puasa ni kerja dia untuk apa? Singkirkan toksik dalam badan. Okay, dan rehatkan organ kita. So banyak orang salah faham puasa untuk turun berat actually. Bila kita faham, actually baru kita tahu penting untuk kita jaga otot. Okay, macam mana nak jaga otot? Yang pertama, okay, yang pertama, ada kita perlu untuk ada rehat yang cukup. Okay, rehat yang cukup ditambah dengan nutrition yang betul. Okay, dengan nutrition yang betul, kita insyaAllah akan ada kenaikan otot yang sekata dan boleh maintain lah at least. Dia tak naik pun at least dia boleh maintain dan dia tak turun. Okay, macam dulu contohlah kita tengok nasi lemak. Nasi lemak membukit awal pagi, tak campur dengan ayam and side-side tambahannya tu kan. Coklat, mungkin bagi penggemar coklat, buat minum biskut, makan biskut campur dengan teo ke, cicah teo ataupun milo ke kan. Okay, dan kita memang kurang makan protein lah. Saya dulu pun macam tu. Okay, sebenarnya kita perlu protein yang tinggi, sebab untuk membina otot kita perlukan protein yang cukup. Okay, so kita tengah nak bina otot, so elemen penting untuk bina otot, sebab otot dia akan membakar kalori lebih tinggi daripada lemak. Jadi nak bina otot kita perlukan protein yang tinggi. Okay, so macam mana nak cukupkan? Okay, kita punya meal plan yang coach dah bagi sebenarnya just follow. Very simple. Macam saya ada selalu pesan untuk kejayaan kita dalam ikut meal plan ni, dalam program ni, adalah ikut meal plan dan always communicate dengan coach anda. Okay, so kita sangat bertuah sebab sebenarnya coach anda dah bekalkan anda dengan shake. So pagi dengan malam dah minum shake, dan shake kita per serving hanya 90 kalori dengan 9 gram protein. Okay, kalau kita compare dengan susu, susu bagi kita lebih kurang 90 kalori, tapi protein dia 5 gram je.
Okey, tapi shake ni dalam kita kenyang, kita dapat vitamins, minerals, ada karbo, ada fiber kan, dan dia membantu untuk bina otot dalam program kita. Okey, bila especially bila kita cukupkan air dan kita tambahkan senaman lah. Okey, so seterusnya anda mesti nak tahu kan apa range produk Herbalife yang boleh bantu untuk anda cukupkan protein. Okey, saya dah juga ada share before this about kita punya Herbalife Formula 3. Okey, dan saya yakin ramai dah dapatkan, so tahniah. Okey, so Herbalife Formula 3 ni dia rendah kalori. Okey, dia punya satu scoop hanya 20 kalori tapi bagi kita 5 gram protein. Masya Allah, 20 kalori, 5 gram protein. Tapi susu 90 kalori. Banyak tak kalori dia kat situ kan? Apa ni, tapi 5 gram protein juga. So kat situ sebenarnya mana kita jimat, jimat kalori? Of course bila kita ambil F3, ya? Yeah? Okay, so yang best sebab kita punya formula 3 ni, dia ada gabungan whey protein dan protein soy, yang actually bila kita campurkan dua ni, dia akan bantu shape up badan kita. Dia zero carb, dia tak ada gula, dan powerful shaping akan berlaku bila kita tambah dengan F3. Dan untuk orang yang memang memang orang perempuan kan nak maintain tegang je kulit kan, dalam F3 kita juga ada unsur collagen. So tak payah makan collagen daripada tempat lain lah, ambil F3 saja. Okay, so dia akan bantu shape up badan kita. So turun berat tak adalah menggelebih, turun dan kemas. Okay, so bila anda tinggikan intake protein, anda perlu tinggikan juga intake water. Sebab apa? Muscle dia perlukan protein. Okey, otot perlukan protein, tapi protein perlukan air yang cukup. Okey, so otot perlukan protein, protein perlukan air yang cukup. Okey, now let's have a look. Apa seterusnya yang kita ada lagi yang membantu? The next product is kita punya Herbalife Formula 1 Sport. Okey, ini pun kita sangat bertuah sebab dia dah masuk kat Malaysia, Masya Allah. Okey, dia menggunakan protein casein. So dia lain dengan yang F3 tadi, dia menggunakan protein casein. Casein ni dia bantu untuk muscle recovery, especially after exercise. Saya yakin ramai yang dah mula tambahkan workout eh. Okay, so bila kita tambahkan Formula 1 Sport ni, dia akan membantu mantapkan lagi performance anda dan untuk muscle recovery. So dia memang sedap and I love it so much. Dia rasa orange cream. Dan actually bila anda dah dapatkan dua ni daripada coach anda, boleh refer balik video yang coach Angah ada share untuk macam mana cara nak pancuh premium shake. Premium shake kita yang sangat sedap tu. Okay, next kita ada bagi penggemar coklat. Now kita ada coklat peanut protein bar. So ada coklat yang sihat ya, wujud. Okay, so dia bagi kita satisfy rasa rindu kepada coklat, nak makan manis. Dia 15 gram per serving dan hanya 150 kalori. Dia bantu especially bila kita workout sebab kita ada makanan yang mengenyangkan tapi kalori yang terkawal. Tu yang seronok tu. The best part, because your life ada semua. Okay, so yang ini boleh jadikan snacking mana-mana anda pergi. Okay, sangat handy, senang untuk orang busy yang tak sempat nak sediakan snacking, yang juga untuk orang yang sweet tooth. Rasa dia sedap sebab ada rasa kacang. Coklat peanut protein bar dan makan dia kenyang. Okay, so sila dapatkan semua produk ini daripada coach anda, dan especially bagi yang dah activate account, welcome to our family. Okay, yang belum boleh activate account dan boleh dapatkan semua-semua produk yang untuk kita boost kita punya product result untuk minggu yang terakhir ni, insyaAllah. Okay, dan semoga ilmu ini bermanfaat buat anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.